Okay, assalamualaikum geng. Sekarang ni aku dengan kru aku iaitu Rizal Dut dengan G. Yeah, kita nak on the way pergi ke Mimaland, taman tempoh yang sudah lama tak beroperasi, dan kami on the way nak ke sana. Mimaland ni terletak di mana G? Di area Gombak. Okay, jadi kami nak pergi ke sana nak tengok sikit kawasan yang macam mana. So mungkin jika ada rezeki, kami akan guna drone untuk terbang ke entrance depan, so kita dapat view macam mana keadaan di sana. Okey, ha, jadi ya, yeah, mari kita teruskan perjalanan kita untuk ke sana. Okey, alright. Perjalanan kami daripada Shah Alam ke Mimaland mengambil masa dalam 45 minit jika tak ada jam atau sebarang kemalangan, dan semua berjalan dengan lancar. Mimaland ni merupakan taman tema yang pertama di Malaysia yang terletak di Gombak, Selangor, dan dibuka buat pertama kalinya kepada orang awam pada tahun 1975. Tetapi malangnya, taman tema ini telah ditutup selepas 19 tahun beroperasi disebabkan oleh kejadian tanah runtuh yang membahayakan pengunjung. Tak terlepas juga, Mimaland ni tersimpan tragedi maut pada Januari 1993. Satu kejadian tidak diingini telah berlaku yang memberikan reputasi buruk kepada Mimaland. Seorang pengunjung warga negara Singapura berusia 27 tahun maut dalam satu kemalangan di kawasan papan luncur air gergasi. Dan akhir sekali, Mimaland yang tidak beroperasi tidak mampu bertahan dan akhirnya terpaksa ditutup secara kekal pada tahun 1994. Sejak itu, tapak lokasi taman tema ini menjadi terbiar dan menjadi seperti hutan yang menyeramkan. Okay guys, sekarang ni kita sudah tiba di Mimaland punya entrance, yang the famous entrance yang gambar-gambar dekat Google tu. Ah, ini lah dia punya entrance. Tapi kali ni aku berada secara live depan entrance ni. Jadi jom mari dekat sikit, kita tengok apa yang kita boleh nampak depan-depan ni. Ni bawah depan lah, dia bawah depan. Jadi insyaAllah kita akan guna drone jika tak ada apa-apa halangan untuk masuk ke depan sikit, tengok apa dia punya interior dalam tu. Okay, jadi kat sini nampak tak entrance yang famous tu, geng? Ah, tu nampak tu, geng? Seram lah, geng. Jadi tanpa buang masa, mari kita terus ke drone nya. Okay, kita nak ambil scene drone, tengok daripada atas apa akan jadi. Okay, alright, jom. Okay guys, kita nak ambil drone kita. Drones, kita ambil control. Okay, control untuk drone. Guard, kita tak tahu apa akan berlaku dengan kipas dah kan, angkat tiang apa benda ni cover. Okay, ni apa lagi aku tunjuk macam mana akan fungsi. Ini dah, kita akan guna DJI Spark. Okay, tu dia, dia kecil tapi power, tapi bateri dia kita dapat ada 3, so boleh buat lama sikit lah kalau ada scene-scene yang perlu kita ambil lagi. Jadi jom. Okay guys, kita dah pasang kita punya drone, dia punya guard ni. So bila kipas ni macam langgar macam something, dia takkan jatuh lah. Okay, autos. Plan dia sekarang ni, kita nak try bawa drone ni ke depan sikit, tengok dalam dia macam mana, entrance tu kan. Kita nak tengok macam mana dia punya apa suasana dekat situ. Jadi kalau kita boleh pijau, kita pijau. Tapi kalau tak boleh, kita tak boleh paksakan drone ni sebab signal tu penting. Okay, line dia kalau kuat, kuat. Kalau tak kuat, kita terpaksa patahkan balik drone ni. Okay, alright.
Terus kena set up dengan kontrol ni. Okay, kita nak berlepas. Ni drone nya pilot kita, Rizal. Okay Rizal, on tak on? Ya, yeah, sudah naik. Macam anti pokok. Okay, cameraman kita kedua tinggal merakam behind the scene kita. Okay, alright. So naik atas sikit lah, tengok apa kot-kot terjumpa apa yang patut. Okay, ya, yeah. Atas gila-gila punya. Tu betul-betul kecil. Aku tak dapat fokus, tak dapat tu, ha. Selepas aku tengok balik video drone ni, apabila drone tu semakin hampir ke pintu masuk Mimaland, ternampak satu benang warna biru yang terikat di tembok, dan entah ke mana benang biru itu menuju. Tapi pengalaman ni mengingatkan satu peristiwa tentang pokok pisang. Salah satu cerita tahyul yang paling popular ialah apabila seorang ikatkan kain merah dekat pokok pisang dengan benang merah sampai ke katil, malam-malam akan ada satu perempuan cantik datang dipercayai penunggu pokok pisang. Ya, yeah, okey geng, setakat situ saja video kami. Hampa dah tengok ada footage-footage drone kami. So kami bawa sikit situ ke depan dekat dengan entrance tu. Jadi kita pun dah tunjuk suasana kawasan ni, dan bila kita hantar
drone tu dekat atas, kita nampak macam hutan banyak sangat kan. So kita tak dapat nak tengok dia punya permainan dekat situ. Okay, kita tak nampak dinosaur, kita tak nampak slide sebab begitu lama tempat ni, sampai hutan ni dah macam dah apa, dah cover dah tau timpak tu. So memang paling kuat pun nampak jalan tu pun, jalan tu je lah nampak pun, sebab nampak sangat macam hutan Tropicana mana kan tau. Memang tak boleh nak buat apa. Jadi takat situ je kita boleh bagi kat hampa. Memang scene tu je, kita pun try our best sebab sini signal drone tak berapa nak padu lah kan. Sebab kalau kita pi jauh sangat memang tak dapat lagi apa drone dekat atas, apa pun tak ada, jatuh dalam ni aku nak kena pancat ni atas. Jadi tak ada apa. Jadi ya, yeah, terima kasih kepada hampa yang tengok video ni. Ni kru aku Rizal, dan yang pegang kamera ni, pegang kamera sekarang ni kru aku yang satu lagi G. Jadi terima kasih sebab follow aku punya ekspedisi ni. Jadi tanpa melengahkan masa, kita nak pulang ke rumah. Mungkin kita nak cik-cik tu minum air sikit kan, penat kan, panas kat sini. Sebab aku pakai lengan pendek, kalau aku pakai lengan panjang macam Rizal tu naya kan. Memang dia ingat macam Genting Highland kan, sejuk. Aku dah menitik kat belakang ni dah. Jadi okay kan, terima kasih sebab tengok. Jangan lupa subscribe dan like video ni, okay, untuk menunjukkan apa nak lagi konten seperti ini lagi, okay. Alright, ciao.